Saudara, Tour de Prambanan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini karena wisatawan akan menghabiskan waktu lebih lama di DIY lantaran ada perasaan ingin mengikuti ajang olahraga sambil berwisata. Di sini saya perkenalkan narasumbernya. Berbagai pihak terus bahu-membahu memulihkan perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta di masa endemi COVID-19, salah satunya dengan menggelar Tour de Prambanan 2023. Ajang sport tourism ini memasuki gelaran kelima dan awalnya hanya melintas wilayah Kabupaten Sleman. Namun sejak gelaran keempat pada tahun 2022 lalu, Tour de Prambanan melintas di wilayah kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendukung pariwisata olahraga termasuk meningkatkan lama tinggal wisatawan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini karena wisatawan akan menghabiskan waktu lebih lama di Daerah Istimewa Yogyakarta lantaran ada perasaan ingin mengikuti ajang olahraga sambil berwisata. Tujuan acara Tour de Prambanan itu adalah satu ingin meningkatkan kita sport tourism, jadi bagaimana event-event olahraga di daerah Yogyakarta ini mampu memberikan sumbangan pada dunia pariwisata di Jogja. Harapannya mereka yang datang ke Jogja yang ikut event ini, mereka akan berolahraga juga akan berwisata di Jogja. Dan dampaknya nanti dunia pariwisata di Jogja juga bergairah, meningkat, dan para peserta ini juga bisa menikmati wisata-wisata yang ada di Jogja dan kemudian membelanjakan uangnya untuk berbelanja di Jogja. Tour de Prambanan 2023 juga menjadi ajang persiapan atlet nasional, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta menghadapi PON 2024 Aceh dan Sumatera Utara. Ini sebagai ajang pemantauan persiapan PON dan sebagainya atau seperti apa? Kurang lebih kalau untuk pelatih-pelatihnya kurang lebih seperti itu juga nanti dari PB, ya dari PB sendiri kan mengirim untuk dari isi DIY mengirim memang dipantau juga. Ada junior-juniornya juga yang ikut untuk mereka benar-benar cari pengalaman juga. Jadi bisa dibilang ada junior yang melawan lebih tingkatnya elit, tapi di sini untuk pembibitan juga. Selain mendukung pariwisata olahraga dan persiapan atlet nasional termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta menghadapi PON 2024 Aceh dan Sumatera Utara, Tour de Prambanan 2023 juga menjadi momentum mengangkat kekayaan budaya dan produk lokal usaha mikro, kecil, dan menengah Daerah Istimewa Yogyakarta.